Selamat siang teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibai Autocar. Ini kita ada mobil cakep, kita akan review warnanya, warna silver Honda CR-V 2013, CC-nya 2,4, plastis, pajaknya itu panjang. Kondisinya seperti apa dan harganya berapa, lihat reviewan saya berikut ini. Semoga mobil ini pindah ke rumah Anda, cukup DP 20-40 juta aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibai Autocar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya Sibai Autocar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit, satuan, atau showroom ingin direview, silakan WhatsApp di nomor saya di 0852 456242243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, ini kita ada pendatang baru ya, Honda CR-V 2013, tipenya plastis, 2,4 cc ya, transmisinya ini otomatik, CR-V 2013 ya, yang plastis ya. Untuk pajak hidup sampai di bulan 12 di tahun 2022. Nah, ini pajaknya masih 1 tahun ke depan. Plat kota Pontianak. Mobil warna silver kinclong. Ini mobilnya warna silver. Mulus mobilnya. CR-V pendatang baru. Mobil cakep ya. Untuk kondisi bannya ini yang di depan 85%, yang di belakangnya 90% ya. Warna silver, cakep mobilnya, silver mutiara. Jadi itu sudah ada alis kaca, dia ada handle pintu yang chrome. Nah ini plastis dia, knalpotnya sudah chrome ya. Ini posisi hidup mobilnya, dilengkapi dengan safety-nya, kamera mundur. Cakep mobilnya, kita coba buka di bagian belakang seperti apa kondisinya. AC-nya dingin ya, ini posisi mesin masih hidup. Untuk plafonnya bersih nih, luar biasa mobilnya, plafonnya bersih. Jadi bangku pertama, kedua ini ada sarung joknya, ini warna krem kulit ya. Jadi bersih luar dalamnya, door trimnya bersih. Nah ini segitiga, dongkrak apa semua lengkap. Nah ini posisi ban serapnya, ini dongkraknya. Jadi mobil nggak ada bekas-bekas benturan, bekas tabrakan ataupun bekas banjir, nggak ada. Silakan lakukan test drive dulu, cek baru nego harganya. Yang mau tukar tambah bisa juga, semua mobil ya, semua mobil kita bisa tukar tambah, mau kredit bisa juga. Ini bisa pasang di 3 baris di sini. Jadi bagasinya masih luas, ada jual bangku 3 baris ya, aksesorisnya 3 baris. Jadi kita bisa cek tulangan pintu belakangnya, nggak ada bekas-bekas tabrakan atau bekas benturan. Nah ini ada serinya ya, Hondanya. Kita bisa lihat
Nah, tulangnya sangat baik. Lampunya orisinil, jadi tidak ada pergerakan bautnya. Ini bisa kita cek bautnya. Nah, ini kalau sudah dibuka dia ada tandanya semua. Jadi mobil dalam kondisi baik. Untuk sensor pemanasnya ini masih ada, Mas. Jadi masih aktif semua. Jadi kita bisa lihat ya, kalau mobil sudah bekas tabrakan atau benturan, ini kita ada nut ya. Tinggal dipencet aja ya. Nah, kita zoom. Nah, ini kita pencet di sini. Ini belum ada bekas dicet ataupun bekas ditempul, nggak ada. Jadi pintu belakang, pintu kiri, kanan semua sampai ke mesin itu dia ada nutnya. Nah, pastikan kondisi mobil dengan baik. Setiap pengecekan pastikan dulu sudah cocok, lakukan test drive baru nego harganya. Oke, kita cek di bagian interiornya. Cek di bagian interiornya. Nah, ini AC-nya dingin ya, luar biasa. Untuk power window-nya semua aktif, nggak ada kendala. Head unit ini bawaan dari pabrikan. Digitalnya masih bagus, AC-nya semua. Jadi dia fitur-fiturnya sebagai tangan, ini volume kecil semua. Nah, lengkap ya. Telepon pun ada juga. Kita yang prestis nih. Kalau yang belum prestis dia belum ada ini. Door trimnya bagus ya. Ini joknya warna krem kulit, masih empuk. Ada box di depan juga. Nah, ini masih ada manual boxnya. Kilometer di angka 85.000. Nah, 85.000 bisa kita lihat. Jadi mobil tanpa settingan, tanpa putar-putaran, real ya, real kilometernya di angka 85.000. Oke, teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir, baru cari-cari mobil, baru pegang HP, yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa membantu saudara atau teman-teman kita yang di daerah, seperti di daerah kabupaten yang ingin cari-cari mobil. Tinggal di WhatsApp di nomor saya, mau tukar tambah, jual putus, semua kita terima. Yang penting mobilnya nggak bekas banjir, bekas nabrak. Jadi buat teman-teman kita yang berada di daerah yang lagi terkena banjir di Sintang, Putih Sibau, maupun Nangapino, yang di Melawi, semoga banjirnya cepat surut ya. Jadi bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi untuk power window-nya kita cek. Nah, bagus. Kita pastikan semua ya dalam keadaan baik. Suara saya agak serak ini. Ini power window-nya kita cek yang di sebelah kanan. Nah, kaca spion elektriknya ini vital ini. Nah, posisi dengan baik. Ini ada saya kelihatan. Kita tutup lagi. Oke. Ini Honda CR-V 2,4, transmisinya otomatis, prestis, pajak hidup panjang 2013. Ini untuk harganya kita buka di angka 230 ya, harga cash, harga nego. Jadi harganya 230, harga cash, harga nego. Untuk kreditnya ini perkiraan aja ya, perkiraan angsuran atau DP-nya. Kita belum dapat bocoran juga dari pihak leasing. Ini perkiraan kita kurang-kurang lebih lah. Ini DP 40 juta ataupun 30 juta bisa ini. Data atau telepon enak, langsung kita proses.
Untuk ansurannya nanti, yang penting serius di WhatsApp. Nah, simulasi kreditnya nanti kita hitung kan. Yang penting pajaknya hidup panjang, mobil cakep aja. Serius cek unitnya, mau tukar tambah silakan merapat. Harga cashnya 230. Oke, kita sekarang cek di bagian mesinnya. Nah, kita matikan dulu nih mesinnya. Nah, kita cek dulu bagian mesinnya seperti apa kondisi mesinnya. Nah, ini tinggal pencet. Nah, mesinnya bersih ya, habis dikasih pengkilat. Jadi mobil nggak ada bekas-bekas benturan, bekas rembesan, oli-oli rembesan, bekas tabrakan, nggak ada, bekas banjir, nggak ada. Itu masih ada segelan catnya, ada kuning-kuning ataupun warna biru di ABS-nya. Ini kap mesinnya. Nah, ini mobil masih original pabrikan. Silakan lakukan test drive dulu. Nah, ini masih segelannya. Pada kuning dengan biru dan putih. Ini bautnya. Tidak ada di kotak atik. Lakukan test drive dulu. Oke, teman-teman YouTube, itu review singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang ingin cari mobil second khususnya di Pontianak di Kalimantan Barat. Ingat, kita masih banyak stok-stok yang terbaru. Untuk RAS TRD 2019 yang manual, kilometer 1000 perak aja, itu sudah terpanjar ya. Sudah terpanjar. Yang harganya kita buka di 259. Itu sudah terpanjar. Di mobil cakep nih, siapa cepat dia dapat. Kondisinya cakep mobilnya. Ingat, selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.